Pemirsa, salah satu jalan rusak di Lampung yang akan dicek Presiden Jokowi adalah di Jalan Ryakudu, Lampung Selatan. Inilah Jalan Ryakudu, Lampung Selatan yang rusak dan sempat diperbaiki. Terlihat perbaikan jalan baru separuh ruas saja, separuh lainnya masih terlihat rusak. Bahkan ruas jalan yang sudah diperbaiki tampak masih belum bisa dilintasi karena diduga masih belum padat dan kering beton yang melapisinya. Maka yang muncul justru kemacetan parah karena ruas jalan menjadi sempit. Dan juga terlihat sebuah truk mengalami mogok di jalur yang justru akan dilewati rombongan Presiden Jokowi. Presiden diinformasikan oleh pihak kepolisian setempat merubah sementara jalur kunjungannya ke wilayah Jati Agung, Lampung Selatan. Di jalan Jati Agung juga terlihat rusak dan sebagian hanya merupakan jalan pasir dan juga batu. Namun nantinya jika insiden truk mogok ini bisa tertangani, Jokowi akan melintasi kembali Jalan Ryakudu.